Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, malam ini saya karena sedang tidak ada makanan di rumah, saya keluar rumah, saya akan mencari makanan di tempat angkringan. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan subscribe channel ini. Yang belum kenal, salam kenal dari saya. Sobat traveler semua, saat ini saya sedang berjalan menuju ke angkringan. Sebenarnya banyak di sini angkringan di sekitar sini, di sekitar Armada Estate ini. Cuman saya akan mencari yang terdekat. Nah, ini sambil jalan saya akan mencari angkringan. Golek usus. Pak, nyuwun dibakar nggih, Pak? Nyuwun dibakar. Saket to? Kale nganu. Kale napa? Kopi. Nah. Ya ono usus. Ati, telur, kepala. Yono tempe, nasi nintai. Kita lihat proses membakar. Ditambah menara apa-apa, Pak? Khususnya tambah telurnya apa-apa, Pak? Nah, ini yang saya beli tadi nih, ada kepala, ada usus, ada kulit. Ini kalau kepala harganya 3.000, kalau usus 2.000, kalau kulit 2.000. Nah, ini isinya seperti ini. Terus ditemani sama kopi. Nah, ini kopinya. Coba ya, setelah ini kita rasakan. Nah, ini sedulur. Saya sudah beli usus ayam yang sudah dibakar. Saya coba makan dulu. Ini harganya cuma 2.000. Namanya sate usus. Sekarang kita coba kepalanya. Ini kepala yang sudah dibakar.
Dis. Nis. Nih. Nih. Wah, dimak. Jadi ingat teman-teman sekalian, sedulur-sedulur semua, selain ada rezeki dari Allah, kita juga ada rezeki yang wajib kita berikan ke yang lain, termasuk kucing. Kucing ini juga makhluk Allah. Mam, Rene iki lho usus. Manggil Mam ini. Iki lho, Mam. Nah, asiknya dengan angkringan yang ini nih, makan bareng-bareng. Usus. Nih, satu sate cuma 2000, murah toh. Aduh, enak. Nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi sobat travel semua, tadi saya makan sate ini, beli sate ini ada 4, 1 2 3 4 5 6. Dan satu kepala itu harganya cuma 20.000. Kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman di sini. Silaturahmi di sini, sama tahu dengan silaturahmi mendatangkan rezeki. Gerah masih mak. Nah, buat teman-teman yang mungkin dekat lokasi sini, atau mungkin teman-teman yang dari luar daerah yang kebetulan ada di Magelang, berada di Magelang, silakan mampir di angkringan di Armada SD. Tempatnya nyaman, parkirnya luas. Buka dari jam 5 sore sampai jam 2 malam. Ah, begitulah teman-teman semua, sobat traveler semua. Saya bersama teman-teman sudah lama di sini. Saya pamit mundur dulu. Insya Allah di lain waktu ada kesempatan lagi kita berjumpa kembali bersama teman-teman dan bersama subscriber, para penonton, dan semua yang suka dengan video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.